Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semua pada pagi ini dalam slot motivasi bersama Dr. Kamilin Jamilin. Apa khabar semua? Ahlan wa sahlan. InsyaAllah, moga-moga pagi ini semua mendatangkan barakah buat kita. Jadi pada pagi ini, kita akan berbicara tentang topik adab seorang murid kepada gurunya. Adab seorang murid kepada guru ni salah satu daripada elemen yang penting sangat, topik yang sangat penting untuk nak kita bicarakan. Sebab kita semua adalah pelajar. Kita semua tak kira apa-apa usia pun mestilah bergelar sebagai pelajar. Seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal bila ditanya, Imam Ahmad ni pernah masa dia dah jadi seorang tokoh pun, dia dah jadi seorang ulama pun, orang nampak dia berlari ke sana, orang nampak dia berlari ke sini bawa pen kertas untuk nak mencatat. Jadi orang kata, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, kenapa kamu berlari ke sana kemari, duk catat, duk belajar sana sini, sedangkan kamu ni Imam Ahmad, seorang ulama yang besar, seorang tokoh yang hebat. Jadi Al-Imam Ahmad sebut, minal mahdi ilal lahd, daripada kita lahir buaya ni sampailah kita ke liang lahat, sampai kita mati. Jadi kita kena belajar dan terus belajar sampailah nanti kita punya rambut dah beruban, kita dah tua, dah ada anak cucu pun kita kena belajar. Sebab kita akan belajar macam-macam perkara. Mungkin belajar sama ada belajar tentang keduniaan dan belajar tentang ilmu agama, akhirat dan sebagainya. Jadi kita kena terus belajar. Jadi bila kita belajar, tak bolehlah kita belajar seorang-seorang. Adalah beberapa benda yang kita boleh belajar bersendirian. Tetapi dalam banyak ilmu-ilmu, kita perlukan kepada bimbingan. Okay. InsyaAllah hari ini, Ustaz akan bercerita tentang adab seorang murid dengan guru. Bagi Ustaz sendiri, adab seorang murid dengan guru ni sangat penting. Sebab bagi Ustaz, gurulah antara faktor motivasi kita, faktor kekuatan kita. Guru akan memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan diri kita. Bagi Ustaz sendiri, Ustaz dulu masa remaja lah, masa remaja, masa masih lagi pelajar sekolah, Ustaz macam-macam lah. Ustaz pindah sekolah ni banyak kali, 5-6 kali. Macam-macam masalah Ustaz buat. Masa tu Ustaz merasakan bahawa Ustaz ketandusan perhatian seorang guru. Ustaz rasa macam kekurangan kasih sayang sebagai guru. Yalah, mungkin dulu-dulu ni Ustaz pun degil juga. Jadi bila Ustaz degil, guru-guru Ustaz pun tak berapa sukalah. Ada yang indah tak indah, ada yang dulu rotan-rotan saja. Jadi Ustaz masa tu rasa macam tak minat untuk nak belajar. Jadi akhirnya Ustaz menjadi seorang pelajar yang mendatangkan masalah banyaklah kepada sekolah, kepada ibu bapa. Kemudian bila Ustaz makin besar, bila Ustaz masuk ke universiti, masa tu Ustaz tak minat lagi. Sebelum Ustaz pergi ke universiti, Ustaz belajar dalam bidang hadis dulu kan. Tapi sebelum Ustaz masuk dalam bidang hadis, Ustaz tak minat langsung nak belajar bidang hadis. Bila Ustaz nak belajar agama ni, Ustaz teringat, dulu mungkin kawan-kawan yang selalu ejek-ejek Ustaz. Jadi Ustaz jadi macam tak suka kan. Tak ada pula Ustaz rasakan ada guru-guru ataupun Ustaz-Ustaz yang boleh membimbing Ustaz. Dan masa dulu ni kita kekurangan tokoh idola yang boleh tunjuk ajar ataupun bagi kita inspirasi semangat untuk nak ikut jejak langkah dia. Jadi masa tu Ustaz memang tak suka. Sampailah bila dulu Ustaz sambung belajar, Ustaz pergi ke Madinah. Kemudian Ustaz pergi ke Riyadh. Dekat situlah Ustaz bertemu dengan guru-guru yang telah mengubah fikiran Ustaz, yang telah mengubah cara Ustaz punya, cara Ustaz melihat guru, telah mengubah kehidupan Ustaz sendiri. Sampai salah seorang daripada guru Ustaz yang paling sangat Ustaz hormati, Syekh Ali bin Abdullah As-Sayyah,
dia adalah supervisor kepada thesis master Ustaz, dan dia ajar Ustaz beberapa subjek lah masa Ustaz belajar master di Riau. Masa itu Ustaz Masya Allah sangat-sangat terinspirasi dengan tindak tanduk, dengan apa yang Syekh Ali Sayyah buat pada Ustaz dan juga anak-anak murid yang lain. Sampai Ustaz kata satu hari nanti Ustaz nak jadi macam guru Syekh Ali ni. Satu hari nanti kalau Ustaz jadi seorang pengajar atau pembimbing, Ustaz nak jadi seperti Syekh Ali bin Abdullah Al-Sayyah. Dan sampai sekarang Ustaz masih lagi teringat dengan guru Ustaz tu, dan Ustaz akan cuba untuk nak ikut jejak langkah beliau. Sampai anak bongsu Ustaz pun Ustaz namakan sempena tesis yang Ustaz buat dengan Syekh Abdullah Ali Al-Sayyah. Dan anak kedua Ustaz pun Ustaz namakan dengan nama guru Ustaz ni, Syekh Al-Sayyah ni. So anak Ustaz ni Ustaz bagi nama dia Sayyah juga, sebab ingat pada guru ni, sayang pada guru ni. Sebab guru ni lah yang telah mengubah hidup kita. Guru inilah yang telah mengubah cara Ustaz berfikir daripada negatif kepada positif. Guru inilah yang telah memberikan bimbingan dikala Ustaz sangat memerlukan bimbingan. Guru inilah yang telah memberikan inspirasi untuk Ustaz terus bersemangat menimba ilmu. Guru inilah yang menghulurkan bantuan dikala Ustaz sangat memerlukan. Jadi peranan guru ni sangat-sangat penting. Tanpa guru, siapalah kita? Orang yang paling berjasa kepada kita ni, kita kena hormat, kita kena jaga. Macam mana kita kena respect pada ibu bapa kita, begitu juga dengan guru kita. Mereka ni, dua-dua ni adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Mak ayah bimbing kita, didik kita di rumah. Guru didik kita dan bimbing kita di sekolah. Kedua-dua ni antara asbab kejayaan dalam hidup kita. Sebab tu kita kena respect dan kita kena beradab dengan mereka. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan tentang topik adab bersama dengan guru pada slot kedua dan ketiga nanti, kembali selepas ini. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baik, kembali lagi dalam slot kedua kita yang pada hari ini kita akan berbicara tentang topik adab seorang murid terhadap gurunya. Dan sejak tahun lepas bila Allah uji kita semua ni dengan musibah pandemik ni, COVID-19 ni, kita pun sekejap bertukar-tukar kan, nak bersemuka, sekejap kita belajar online. Tapi banyak daripada kita ni yang mula dah ikut kelas-kelas online. Jadi belajar online pun ada adab, belajar di kelas pun ada adab. Okay, first kali bila kita belajar kelas, okay, kita belajar secara bersemuka, antara adab yang perlu untuk nak kita raikan. Tak kira lah sama ada belajar tu online ke tak online ke, tapi kita ada adab umum yang kita kena jaga dengan guru. Yang pertama sekali, kita kena jaga akhlak kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang manusia yang bermoral kepada guru kita. Bila kita jumpa guru kita tu, bagilah salam ataupun ucapkanlah ucapan yang baik, assalamualaikum ataupun selamat pagi guru. Kemudian bila kita belajar, bila kita masuk ke kelas, antara adab yang sangat penting adalah kita berikan tumpuan. Bagi tumpuan, dengar elok-elok, tengok guru. Jangan kita leka tengok sana, jangan kita main dengan kawan sini, jangan kita buat tak tahu, jangan bila guru tanya kita tak respon. No. Kita kena bagikan tumpuan. Sebab bila kita bagi tumpuan terhadap apa yang guru kita ajar kepada kita, dia akan gembira. Cuba kita bayangkan, kalau kita cakap, tak ada siapa nak dengar, tak ada siapa nak peduli. Kita cakap dengan mak ayah kita ke, kita cakap dengan kawan kita ke, dia tak peduli, dia buat tak tahu, tak ke sakit hati kita? Jadi sebagaimana kita tak mahu sakitkan, kita tak nak hati kita disakiti, jangan kita sakitkan hati orang lain. Yang kedua, okay, yang kedua adalah kalau kita datang ke kelas, kita cuba untuk nak duduk di barisan paling hadapan. Tapi ada separuh daripada kelas ni, dia dah susunan dia dah ada kan, dah orang dah tentukan. Tapi kalau boleh, kita cuba rebut untuk nak duduk kat depan. Sebab bila kita duduk kat depan, akan lagi mudah kita untuk nak faham, kita lagi mudah untuk nak dengar, lagi mudah untuk nak kita bertanya. Itu kalau boleh kita pilih tempat. Cuma Ustaz nak kongsi sikit, ramai daripada kita ni lah, orang Malaysia ni, bila masuk ke kelas, kita suka sangat duduk yang paling belakang. Ya, tak kira lah kalau kita belajar dekat sekolah ke, universiti ke, ataupun kita belajar dekat masjid ke, mana-mana tempat lain, kita suka sangat untuk nak duduk kat belakang. Kalau ada tiang kat belakang tu, kat situ kita nak duduk. Tapi bila Ustaz belajar dulu dekat luar negara, Ustaz nampak ada kawan-kawan yang Masya Allah, dia akan rebut-rebut duduk kat depan. Dia akan jadi orang yang paling awal setiap hari supaya dapat rebut kat depan. Sebab kat luar negara ni dia tak ada penentuan tempat duduk. Siapa datang cepat, dia duduklah kat mana dia nak. Jadi hari-hari dia akan datang awal untuk nak dia duduk di barisan paling hadapan sekali. Dia duduk ni sebab dia nak bertanya banyak, supaya dia boleh dengar, supaya dia boleh tulis, supaya dia boleh buat apa sajalah sebagai seorang murid di hadapan gurunya. Tapi bila Ustaz tengok pelajar-pelajar Malaysia, ramai pula yang suka duduk dekat belakang sekali. Dia kalau dia nak tak fokus pun boleh, dia nak main message ke, dia nak khayal ke, dia nak tidur ke, itu satu sifat yang tak baik. Tapi kalau kita nak duduk dekat barisan hadapan, yang paling penting sekali adalah kita kena jaga masa, kita kena tepati masa. Tepati masa ni pun antara sikap kita juga yang kita tak betul-betul jaga. Ini satu masalah. Sebab bila kita tak jaga masa, kita dah susahkan orang lain. Kita akan drag benda-benda lain, kita akan tangguhkan banyak perkara yang tak sepatutnya lah. Jadi kita nak jaga masa. Daripada masa kita belajar ni lah, kita kena latih kita punya karakter kita, supaya
kita dapat jadi someone yang betul-betul ada karakter sebagai penuntut ilmu. Macam mana yang Ustaz nak sampaikan ni, bila kita kata tentang adab, bila kita kata tentang adab, bukan hanya sekadar adab ni, kita cakap elok-elok, kita bersopan santun, kita itu adab tu betul lah, beradab tu. Ataupun orang Melayu kata bersopan. Tetapi bila kita kata adab penuntut ilmu, bahasa Arab ni, dia sebab perkataan adab ni diambil daripada bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab, adab bukan hanya sekadar sopan santun tu. Tetapi adab itu adalah karakter. Adab tu adalah sifat kita, akhlak kita, perhiasan kita. Jadi bila kita kata akhlak ataupun adab talibul ilm, itu maksud dia akhlak penuntut ilmu, perhiasan penuntut ilmu. So dalam tu ada macam-macam aspek. Adab penuntut ilmu dengan dirinya sendiri pun ada. Adab penuntut ilmu dengan gurunya pun ada. Adab penuntut ilmu dengan kawan-kawan dia pun ada. Apa yang kita sebagai penuntut ilmu boleh buat, apa yang kita tak digalakkan untuk nak buat, semua itu ada. Jadi adab ini adalah pembinaan karakter ataupun syakhsiah seorang pelajar. Yang mana kalau kita tak latih diri kita daripada sekarang, karakter kita ini tak akan ke mana lah. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, insyaAllah dalam topik adab terhadap guru. Didik TV KPM. TV KPM. Kembali lagi kita dalam slot ketiga program Motivasi Pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin, yang mana pada pagi ini kita tengah membicarakan tentang topik adab seorang pelajar terhadap gurunya. Pada penghujung slot kedua tadi, kita telah menyentuh tentang kepentingan menjaga masa.
menjaga masa ni Allah Azza wa Jalla sampai bersumpah dalam Quran. Allah kata demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr. Jadi menjaga masa ni sangat-sangat penting. Dan kalau kita tengok pun ciri-ciri orang yang berjaya, kita akan dapati persamaan mereka adalah mereka ini menjaga masa. Disiplin masa tu sangat penting kalau kita nak berjaya. Allah pun cakap kita akan rugi kalau kita tak jaga masa. Saya dulu pun pernah kena tegur kan dengan guru saya sendiri. Masa kami dah ada appointment nak jumpa, saya terlambat 10 minit je sebab traffic jam. Dia marah saya. Dia kata, dah tahu jam, setlah awal, pergilah awal. Saya 10 minit tunggu kamu ni, banyak lagi benda yang saya boleh buat. Nasihat tu memang menusuk kalbu walaupun ringkas. Dan sampai ke hari ini saya masih lagi cuba untuk nak menjaga masa. Kita tengok orang Jepun pun, oh Masya Allah, mereka ni sangat-sangat menghormati masa. Sebab itulah mereka ni dapat mencapai banyak kejayaan yang kita mungkin mimpi je lah. Okey, masa mesti kena jaga, okey. Kemudian antara adab lain ni, masa guru mengajar kita ni, take note lah sikit. Janganlah kita buat tak tahu, kita biarkan, kita rasa macam kita boleh hafal, tapi sebenarnya kita tak hafal. Sebab apa yang kita dengar tu sebenarnya dia only hanya singgah di short term memory. Umar bin Al-Khattab pun pesan, qayyidul ilma bil kitabah. Rekod ilmu tu dengan penulisan. Sebab kita tak tahu, maybe satu hari nanti memori kita ni akan mengkhianati kita. Kita ni bukan boleh ingat sangat, kita ni bukan genius. Kalau lah memang kita ni genius betul, tak apalah. Kita dengar sekali mungkin kita tak lupa dah. Tapi sifat manusia ni memang pelupa. Insan dia ada sifat nisyan yang suka lupa. Okay, jadi kita tulis. Tengok macam mana para ulama dulu begitu passion dalam nak menulis ilmu. Sampai kata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, dia kata, aku dulu kalau tulis, aku belajar, masa aku belajar dengan Ibnu Abbas, aku cuba tulis sampai kalau kertas aku dah penuh, notes aku dah penuh, aku tulis dekat selipar aku, dah tak ada tempat nak tulis. Kalau kata penuh juga, aku tulis dekat tangan. Nampak tak semangat mereka dalam mencatat ilmu. Dulu mungkin saya ambil mudah juga dalam bab ni. Kita ni biasalah kan, tak tulis. Lepas tu bila nak dekat peksa nanti, mulalah tanya kawan, ada nota tak? Itu sifat kita. Tapi bila saya tengok kawan-kawan daripada luar negara yang Masya Allah bersungguh-sungguh tulis, catat ilmu, Masya Allah, mereka orang yang berjaya. Sebab mereka rasa macam mereka nak belajar ilmu, kita kena usaha sendiri. Sampailah saya usaha untuk nak tukar karakter tu. Pernah sampai saya patah tangan. Lepas tu patah tangan kanan ni tak boleh nak menulis. Saya cuba nak record, tapi masa tu guru saya tak bagi saya buat rakaman guna Walkman tu. Saya masuk senyap-senyap dalam laci, rakam juga. Balik tu saya salin balik dengan tangan kiri, slow-slow walaupun tulisan tak cantik. Sebab saya nak faham, saya nak satu persatu tu semua untuk nak belajar. Ambil masa yang banyak, tapi saya puas hati sebab saya dah usaha untuk nak bina karakter tu, supaya saya tak ambil mudah. Supaya bila nak belajar ni, kita jangan terlalu bergantung pada orang lain. Kita nak berjaya, kita kena usaha sendiri. Kemudian jangan sesekali kita ponting ataupun kita lambat dengan asbab yang tak munasabah. Ramai daripada pelajar kita ni ambil mudah soal ni kan. Datang dalam lambat. Kalau ada peluang nak ponting tu, dia akan ponting. Jangan. Ini semua adab yang tidak baik. Guru dia seronok kalau anak-anak murid dia datang, usaha nak datang. Kita kena gembirakan guru dengan cara ni. Dan kita pun sebagai seorang penuntut ilmu, janganlah kita rasa macam Allah, satu kelas simple. Walaupun kita rasa mungkin tak berapa bermanfaat bagi kita sekalipun, tapi raikan guru. Itu adab kita. Nak dapat adab dengan guru ni, kita kena build, kita kena bina dalam diri kita. Dan saya bila dah perasan, dah sedar tentang pentingnya benda-benda ni, baru nak cuba buat. Saya ingat saya jarang sangat ponting. Masa dululah saya belajar kat universiti dulu, almost saya tahu berapa kali je saya ponting. Itu pun kalau demam teruk. Saya sekali demam ni memang teruk lah. Dan kemudian adalah masa saya minta izin dulu kerana ada satu-satu urusan yang sangat-sangat penting untuk nak diselesaikan. Itu je masa yang saya ingat saya ponting. Selebih daripada tu, saya akan cuba untuk tak ponting. Selebih daripada tu, saya akan cuba untuk nak datang awal, even 10 minit ke kelas, lebih awal sebelum guru masuk. Jangan tunggu guru masuk, guru menanti kita pula. Itu bukan adab yang baik. Ingat, biarlah kita menunggu orang, jangan bagi orang menunggu kita. Tak apalah, biarlah orang menyusahkan kita. Kita jangan sesekali menyusahkan orang. Bayangkan kalau kita datang lambat,
kemudian dia akan efek, belajar pun akan berkurang. Kemudian kalau terhabis lambat sebab tak sempat nak habis kat kelas, akan drag, akan efek pada pada program-program ataupun kelas-kelas yang lain. Itu antara adab kita dalam dalam nak menuntut ilmu. Kemudian jangan lupa kalau kita belajar online, sekarang ni kita banyak belajar online, raikan juga adab-adab masa kita belajar dalam online. Antaranya adalah buka kamera. Pelajar-pelajar ni jangan pergi off camera, tak nak bagi guru kita nampak apa yang kita buat. Jangan. Buka kamera. Guru kita nak tengok wajah kita. Dia nak tengok kita ni bagi tumpuan ke tidak. Dia nak tengok respons kita. Macam mana kita belajar dalam kelas? Cuba bayangkan perasaan guru tu. Kalau dia mengajar, cuma ada satu dua je kamera yang buka. Yang lain gelap, 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 off. Tak manis begitu kan? Kita rasa macam tak diberikan perhatian. So, buka. Dan kalau guru bertanya, respons. Jangan guru bertanya, okey, semua faham tak apa yang apa yang kita belajar hari ni? Tak ada siapa jawab. Senyap je. Tak elok. Jawab. Respon pada guru. Dia akan happy. InsyaAllah, kalau kita raikan adab-adab ini, kita akan berjaya. Tapi kalau kita nak cerita pasal adab, sangat-sangat-sangat banyak. Sebab itu satu karakter yang mesti ada dalam kita sebagai pelajar. Tetapi, insyaAllah, kalau kita boleh pegang dengan asas-asas adab yang telah saya sebutkan tadi, insyaAllah kita akan menjadi pelajar penuntut ilmu yang berjaya. InsyaAllah kita doa pada Allah, semoga Allah berikan keberkatan kepada ilmu yang kita timba. Bila kita beradab dengan guru, Allah akan berikan barakah kepada diri kita. Bila Allah berikan barakah kepada diri kita, insyaAllah ilmu yang kita timba dan pelajari daripada guru tersebut akan memberikan kita banyak kebaikan, manfaat insyaAllah kepada agama, kepada umat, kepada diri dan juga kepada keluarga. Jadi kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.